Hey guys, pertama-tama aku pengen nanya ke kalian. Background aku berantakan banget, kalian masih mau nonton aku apa enggak? Kedua, kalau misalkan aku nggak pakai make up, kalian masih mau nonton aku apa enggak? Ini sih sebenarnya aku bohong banget ya kalau sekarang aku nggak pakai make up. Ini aku masih pakai make up, aku masih pakai cream blush, lipstick, eyeliner dan segala hal gitu. Sebenarnya pengen banget nih bikin video kayak gini yang chit chat, yang gak glamour. Aku tuh pengen nih kayak ngobrol sama temen sendiri di kamar, gosip-gosip ya kan. Jadi lebih deket kayak sama kalian. Cuma nih, kalau misalkan ada gantungan-gantungan kayak gitu, kalian masih mau nggak nonton? Mau nggak? Oke guys, di video kali ini aku mau bikin monthly favorite ya, seperti judulnya gitu ya kan. Oke, jadi yang pertama ternyata aku punya ini loh di list favorites aku. Ini dia, Makeover Velvet Mattifying Primer Smooth Effect Non Comedogenic. Ini gak bikin aku breakout pertama-tama. Aku tuh paling gak banget sama di Metikon. Sebenarnya dia bagus kayak untuk ngehalusin gitu ya gak sih? Tapi somehow aku gak cocok sama di Metikon. Dia bikin kulit aku breakout gitu. Nah ini primernya itu, dia tuh silikon primer gitu. Cuman dia gak kayak Maybelline Baby Skin. Ini dia tuh bening. Dia tuh bening kayak gini. Dia bener-bener silikon primer. Cuman enaknya dia tuh gak berasa kayak silikon primer yang bener-bener kayak baby skin gitu. Kalau misalkan baby skin, gimana ya, kayak terlalu bludru banget, aku malah gak suka gitu. Cuman ini tuh halusnya pas, terus pas kalian taruh foundation di atas primer ini tuh enak banget dan gak terlalu slippery juga gitu. Yang kedua, tentu aja hidup ini tidak akan lengkap tanpa adanya highlighter, ya kan sis? Ya gak sis? Ini Colourpop Luster Dust ya, Luster Dust yang Aurora. Cie, aksen-aksen. Ini dia kayak gini ya, dia tuh lebih kayak ke kapri gitu. Dan jujur aja, dia glitternya lebih banyak. Cuman aku suka aja gitu. Dan gak kelihatan gimana, kayak dekil di muka. Ada, aku punya beberapa highlighter yang isinya cuma glitter. Dan itu bikin muka aku kayak jelek banget. Ini kelihatan gak? Ini bagus banget tuh, ya kan? Gimana sih? Sih, ini bagus banget. Tuh. Aduh, aku gak ngerti lagi kenapa ini bagus banget. Terus di kulit aku tuh ini masih cocok gitu warnanya. Gak terlalu gelap, gak terlalu terang. Cuma buat kalian yang lebih putih dari aku, pasti kegelapan. Kalian cobain itu deh, Genomi yang atasnya dia gitu. Dan tentu aja channelnya Anita Jayanti gak bakalan lengkap kalau gak ngomongin foundation ya kan. Jadi ini foundation yang aku udah review juga, Me Approve. Ini LA Girl Pro Matte High Definition Long Wear Matte Foundation. Baik yang bilang ini oksidasi dan aku harus setuju dengan pernyataan itu. Dia oxidize, nggak terlalu banget sih, sedikit banget. Tapi dia nggak bikin kayak warna jadi abu-abu atau oranye gitu. Cuman masih warna dia cuma rada turun aja gitu. Cuman aku nggak ada problem sih sama itu. Pilih aja shade yang lebih putih gitu ya kan, gampang bo. Ini aku yang shade-nya beige. Aku tuh lebih ke light medium gitu. Buat referensinya aku di MC30 di MAC. Aku pakai 128 di Maybelline Fit Me. Aku seharusnya nggak nyebutin Maybelline lagi karena aku udah cruelty free. Cih! Ya jadi begitulah ya. Ini bagus banget, full coverage banget, halus banget. Alhamdulillah. Kalian tahu kan smile lens aku itu parah banget. No smile lines, baby. No. Selanjutnya ada produk alis dari Makeover. Tadinya aku sebenarnya gak suka-suka banget sih sama ini. Sebenarnya gak sukanya habis sama spulinya. Karena spulinya tuh togel banget. Oglek-oglek. Dan dia kayak lepek banget gitu. Cuman formula dari si pensilnya, lihat nih udah kecil banget. Kayak aku tuh pakai ini kayak hampir setiap hari gitu. Kalau mau keluar nih cepet banget. Karena aku memang gak pernah pake kayak gini, biasanya tuh aku lebih makainya pomade. Cuman ini enak banget, dia waxnya juga kuat banget buat nahan aku punya alis. Alis aku nih gondrong ya, ini hari ini aku pakai ini kayak lebih natural gitu ya kan, berantakan-berantakan gitu. Nah iya aku pakai ini ya, ini yang shade-nya Americano, sayang banget dia shade-nya cuman 3. Dan ini shade tergelapnya. Oke, aku baru sadar bahwa produk yang aku sebutin dari tadi itu gak ada yang love at the first sight. Cause I don't believe in love at the first sight, it's bullshit, you know. Jadi, emang aku, kecuali si foundationnya sih, kayaknya aku udah love at the first sama. Jadi beberapa produk yang aku sebutin ini memang aku kayak kesan pertama itu B aja gitu. Like this, sponge yang kotor banget ini expert sponge. Ini udah aku beli beberapa bulan yang lalu gitu ya kan.
Cuma aku nggak tahu ini gimana perasaannya, soalnya dia tuh kayak keras. Kalau sponge keras di muka tuh kayak ada pung pung pung, kayak kalian lagi main bola bekel. Tapi lama-lama ini enak banget, jadi lembut beberapa kali bersihin gitu. Tapi sayangnya yaitu perlu beberapa kali dipakai baru dia nggak pung 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 ya. Nah dia itu bagusnya adalah dia nggak nyerap banyak produk. Seriusan, itu bener-bener sponge yang aku temuin yang nggak nyerap banyak produk ini. Expert, harga cuma buat 40.000 dan ini udah digigitin sama Jilan. Yeah. Next, aku harus banget mention ini ya. Ya kan udah bisa nebak deh apa. Iya. Iya. Ya aku tergila-gila ya sama palet ini. Sebenarnya gak semua shade-nya itu bikin mata kalian tercengang gitu ya. Kayak warna yang By The Night ini, sebenarnya aku suka banget warnanya kayak 2 chrome, 3 chrome, 4 chrome, nggak tahu deh. Dia ungu tapi bagus, kayak galaksi tau gak sih? Warna yang lain tuh oke-oke banget. Eh memang gak semuanya, cuma gimana dong? Ini palet kan murah ya, cuman berapa? 165, kemarin aku beli juga lagi diskon, jadi udah gak usah banyak cincong. Ini oke punya deh, pokoknya buat seharga yang segitu, kalian coba aja sendiri like. Aku belum pakai yang kuning ini aku pengen banget pakai. Lihat sendiri dong, aduh kesel gak sih? Kesel banget deh. Aku nih, ini kayak Fenty ya, kayak highlighter Fenty saya. Aku mau pakai ini di inner corner dulu. Bodoh amat deh. Beleknya warna kuning ya mbak. Beleknya warna kuning, belek. Aduh, makanya sampai ke bawah mata lagi si mbak ini, gimana deh. Oke, ini udah mau terakhir. Janji deh. Ini nail polish dari Miniso yang 40.000, beli 2. Beli 2 40.000. Beli buy one get one. Gak tau lah ya, mereka tuh suka aneh-aneh gitu promonya, buy one get one lah, terus buy pay one get two lah, gitu-gitu lah ya. Padahal harganya memang segitu aja sebenarnya, 20.000 sih maksud akal lah ya buat kutek yang kayak begini. Soalnya ya gimana ya, nggak bagus-bagus amat ya. Menurut aku sih ini bagus sih, bagus lah, bagus ini, bagus. Miniso, I love you so much. Jadi ini tuh water base, jadi kalau misalkan belum kering jangan taruh di air, nanti bisa ngeklet jadi bumpy gitu, nggak jelas. No. Ini aku yang shade-nya nude brown, star, golden red, and then nude beige. Nah, jadi ini kalian buat yang kerudungan kayak aku, katanya sih ini bisa dibawa sholat ya. Cuma aku nggak tahu juga, aku nggak pernah bawa sholat pakai kutek. Jadi ini tuh kalau misalkan kalian kayak yang lagi acara tapi males gitu ya pakai aseton. Aku tuh sebenarnya orang males banget pakai aseton. Beli aja ini tuh bisa di peel off, di klet, enak banget kalau udah di klet gitu kulitnya langsung kayak breathing. Mantap banget pokoknya ini. Tapi ini water base, jadi ya pokoknya enak lah, pokoknya enak. Nah yang ini, yang warnanya nude brown ini tuh sebenarnya merah bata, nggak tahu sih gimana ya. Kalau di tangan aku kayak warnanya kayak bisa berubah-berubah gitu, taunya pas aku baca ini tuh change color in accordance with mood. Jadi kalau mood kalian lagi bagus mungkin warnanya bisa jadi apa, kalau mood kalian jelek mungkin bisa jadi apa gitu. Miniso ya, ini yang ini bagus banget nih, aku suka nih kayak dash expensive-nya si KL Polish, cuman ini murah aja 20.000. Bagus. Kali aku nggak pakai, cuman ada beberapa video yang aku lagi pakai. Ya kalian cari-cari aja lah ya, please. Kalian nambah-nambahin viewers. Terakhir cuy, terakhir ya. Nih, terakhir. Ini bukan beauty favorites. Ini buku ya. Ini dibilangnya apa? Kalau nenek aku bilangnya ini notes. Padahal tulisannya emang notes ya. Kenapa nenek gue bilangin notes? Hope you have colorful days. Every morning tell yourself that you are getting better and better. Ini notebook, ya kan? Biar kayak anak-anak zaman sekarang, ibu-ibu juga harus nulis ibu-ibu juga harus nulis notebook untuk seharian. Ini ini ada fotonya Jilan pas 30 minggu nih, pala sama badannya ya. Terus ini ada rayuan-rayuannya si bapaknya Jilan. Jadi dulu dia nih, singkat cerita aja nih, jadi cerita curhat gue ya. Ini dia ngerayu sama ini, dia tuh orangnya gak pandai ngerayu. Coba kita satu kantor. Satu kantor. Satu dapur.
Terus dia ngerayunya pakai tulisan-tulisan kayak gini, tau nggak? Padahal ini adalah bekas shaving kit. Yang ini tuh order lisan gitu. Jadi setiap kalau misalkan kalian kerja di dapur ya tau lah ya. Ini kertas yang isinya adalah resep. Tadi fotonya mana? Kok nggak ada? Jatuh apa kemana ya? Ya kemana ya? Nggak tahu deh. Pokoknya ini notes intinya. Jadi notesnya itu ada yang ini tuh kertas kosong gini. Terus belakangnya ada garis-garis nih. Jadi kalau misalkan anak kalian imunisasi, tulis di sini. Terus ada acara-acara apa, tulis sini ya kan, ibu-ibu. Kalau aku nih nggak bisa bikin notes yang rapi kayak anak-anak zaman sekarang. Kemarin aku sempat ngeliat Amira Iza, Amira Iza. Kakak, kakak. Aduh. Aku sempat ngeliat IG-nya Amira Irzanti, dia bikin notes itu bagus banget, dia gambar-gambar, dia tulis-tulis. Cuman gue jadinya tuh kayak jelek banget. Hah, kertas hitam semua. Ini tuh kayak jadwal ada macam-macam, ada monthly care, ada kredit-kredit yang harus dibayarin, terus ada May video. Ini campur aduk banget, tapi ini benar-benar ngebantu aku untuk nginget dan organize everything. So, kalau misalnya kalian memang orang yang masih rada berantakan, celah, penasihat. Ya gimana ya, pokoknya ini bagus. Memang semua orang harus punya notebook. Bener ya, kata orang zaman dulu ya. Jadi bagus banget. Hey Jen, kenapa nangis? Jen, Jen. Ya pokoknya gitu. Sudah dulu ya, karena udah pada datang cincirimitnya. And I see you guys soon in my next video. Ini mau penutupan. Berdiri, gak kelihatan. Hi guys. Hi guys. Bye bye. Welcome. And nyanyi Baba Black Sheep. Jatuh. Jen. Muntah Jen. Jen. Yaudah ya, segitu aja. Bye bye. Bye bye. Bye bye.